Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merasakan Ramadan di tahun ini tentunya menjadi anugerah tersendiri ya bagi kita semua. Sangat bersyukur karena Allah Jemaat Tarawih terpantau dari malam ke malam di bulan suci Ramadan memenuhi Masjidil Aqsa. Dan media lokal juga membagikan kepada kita suasana ngabuburit sore hari menjelang buka puasa Ramadan di sepanjang kota Yerusalem Tua, Palestina. Kabar menjadikan juga nih yang harus kita ketahui bersama. Sejak pekan pertama Ramadan, kota Gaza di Palestina dilempari bom oleh armada laknatullah. Suasana keos mereka rembetkan ke ibu kota utama Al-Quds hingga ke area sekitaran Masjidil Aqsa. Mereka lakukan penertiban tapi sayangnya lebih seperti penyerangan ya, menggunakan bom apel. Mengganggu jamaah manula yang tengah dalam perjalanan pulang dari sholat, serta menangkap beberapa nama pemuda Palestina yang hanya mereka aja yang
جيش محمد سوف يعود جيش محمد سوف يعود جيش محمد سوف يعود. Titik terheboh dalam situasi ini adalah ditutupnya Masjidil Aqsa untuk sholat dari sejak subuh pada pekan kedua bulan Ramadan. Padahal di hari-hari sebelumnya, ya Masjidil Aqsa selalu terbuka untuk sholat dan beribadah. Pada subuh itu, para orang tua tidak diperkenankan untuk masuk. Namun dengan semangat yang membara, semua warga Palestina Muslim bersatu dan menuntut agar masjid dibuka kembali. هذا الحال باب سبوت من برا مسكرين على كل الناس Istimewanya ketika Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tertutup untuk momen iktikaf dan bahkan peraturan ini berlaku sama ya pada sebagian besar masjid di seluruh dunia, Masjidil Aqsa tetap terbuka untuk iktikaf sejak semalam. Yuk kita lihat ya situasi iktikaf malam perdana semalam di Masjidil Aqsa. Ya Allah, wa akrimna bi salatin fil Masjidil Aqsa ya Allah. Di sisa-sisa waktu kita di bulan Ramadan ini yang merupakan momen doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sisipkan doa ya untuk saudara muslim kita di Palestina dan juga wilayah negara lain yang masih dilanda krisis perang dan kemanusiaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi mereka dan memudahkan mereka menjalani hidup sehari-hari. Berdoa juga bagi diri kita sendiri untuk kelak bisa beribadah di Masjidil Aqsa dengan tenang dan senantiasa menjaganya dari jauh.
sekarang kita beralih ke suasana Ramadan di Haromain ya.